kotor dong, saking irengnya gue loh. Niku sampai kula ditimbali Okto, kula cari kalah teng mriku teng gede lek ternyata rame. Lah Bu, bayangkan saja di masa lalu, ya Mas yo sak iki asline yo tetep ireng. Tapi yo biyen mungkin yo semerap kula pancet biyen manis. Ngene. Orang yang jenengan lihat saat ini wong sing jenengan sawang sak niki elek belum tentu sampai masa depan dia jelek terus. Kula biyen iku mbok makane kan awak dhewe bahkan sebagai orang tua itu tidak boleh menjudge fisik anak apa maneh fisik. Ini akan menjadi luka. Kula biyen iku nek dilono opo niku mato sedih. Siapa ya Allah saiki lho Bu sapa sing kepengin terlahir jelek? Sapa sing kepengin terlahir gak enak disawang? Kula biyen iku nelongso, kula sandang tenggen ayahe kula ya. Lha kula lho irengnya delok ana kanca-kancaku opo mergo saking irenge aku. Jare ayahku lho, "Nggih jawaban, awakku ya ireng." Ngoten. Akhire kula jawab pas wadal rencange kula ning ilokno kula, "Ah, ireng-ireng," kula bales, "Awakku ya ireng." Kula dijawab pisan, "Ya aku lanang pantes ireng, awakku wedok ireng." Kalah malih. Kula pondok malih tenggene ayah kula ya aku dilokno ireng balik ireng nek gak popo sampe lu manis warani nih nang gone arek sing ngilokno awas ae yo meneh nek gedhe kan seneng karo aku terbukti tiyang sing ora-ora gak cerita makanya jenengan tidak boleh menjudge seseorang orang yang jelek baik fisiknya, baik akhlaknya, baik kondisinya sekarang belum tentu di masa depan elek terus. Dia tak apa tak? Bukan parang bu, gampang ngejudge uang. Pokoknya lah, dia berusaha dari uang api. Sampai detik ini, apa yang menguatkan saya? Jadi wonten ayah rencangnya ayah kula niku cerita tenggene kula. Ayahku biyen niku ya gawe buli-bulian. Jadi ayah kula niku wis gak patek dukur, napa basa Jawa nek gak patek dukur niku. Coba sing halus ngono lho Bu. Kecil. Ayah kula niku gak patek dukur, endeh. Wis endeh ireng. Ayah kula, tapi biyen pinter, ayah kula bintang pelajar. Rencang-rencangnya cerita tok kula. Biyen iku pinter, bintang pelajar nang gone sekolah, tapi ngono dibuli gara-gara dene ireng. Tapi ayah kula tidak pernah merasa kecil hati. Dadi nek kuliah, ayah kula kan mesti telat. Lagi merebet kelas ngoten niku, tok tok, assalamualaikum, ngapunten telat, ana kancane nyapi, makin hitam aja. Ayah kula nyap, siapa takut? Sing sampe sakniki kita damel cekelan kula. Lah gak popo ireng, sing penting manis. Nggih napa menan? Jadi ngeten Bu. Pokok pembicaraannya adalah jangan sampai kita berhenti untuk memperbaiki diri. Berusaha menjadi manusia yang lebih baik lagi.